Alhamdulillah, memang cukup sesuai ya, sekali-sekala kita ni memperingati, ingat-mengingati sama sendiri, apatah lagi memang sembahyang sunat duha ini antara sembahyang sunat yang digalakkan juga, yang dituntut dalam Islam. Sembahyang sunat duha adalah termasuk dalam rangkuman sembahyang awabin. Imam Ibn Hajar Al-Haytami mentafsirkan sembahyang sunat duha itunya sembahyang awabin. Kerana secara ta'rif awabin berarti orang-orang yang kembali semula kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara ketaatan dan meninggalkan urusan-urusan yang kosong daripada zikrullah. Maksudnya tu antaranya waktu-waktu yang macam ini, seperti mana yang haji kita tengah tadi. Yeah. Sekarang ini pun kita ini berada pada waktu duha. Jadi berarti kita ini disunatkan untuk mengerjakan sembahyang sunat duha. Waktunya dan berapa rakaatnya insyaAllah selepas ini nanti kita akan kita ini perkatakan. Waktu macam ni, selalunya manusia tu dengan berbagai-bagai urusan. Wah, sibuk ya, ke jalan ke sana kemari. Ditambah lagi hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan. Dan hari yang penuh dengan kesibukan. Maksudnya ada urusan-urusan lain. Bukan Jumaat itu sibuk. Tapi kita ni banyak urusan-urusan pada hari-hari kelepasan awam. Seperti Jumaat, Ahad dan seumpamanya. Jadi apabila manusia tu lalai, leka, adanya sembahyang sunat duha sekurang-kurangnya akan mengembalikan keingatan kita ni, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai dengan hukum sembahyang sunat duha hukumnya adalah sunat yang sangat dianjurkan. Walau bagaimanapun ia tidak sunat dikerjakan secara berjemaah. Jadi mungkin ada yang bertanya, bolehkah kami sembahyang berjemaah? Jawapannya dah digalakkan, dah dianjurkan. Tapi kalau ditanya lagi, sahkah indah? Sahlah, tidak ada masalah. Kerana ya, maksudnya indah digalakkan itu ya bukannya muwazabatun Nabi, kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti sembahyang sunat tahajud, bukan yang menjadi satu kebiasaan, tapi yang afdalnya ya tidak digalakkan ataupun tidak dituntut dikerjakan secara berjemaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah memberikan wasiat pesanan kepadaku dengan mengerjakan puasa 3 hari pada setiap bulan. Mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat dan mengerjakan sembahyang witir sebelum aku tidur. Berarti kalau sudah menjadi wasiat pesanan, baginda Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia satu amalan yang amat dituntutlah. Puasa 3 hari setiap bulan. Lepas satu, mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat sekurang-kurangnya lah. Dan mengerjakan sembahyang sunat witir sebelum tidur. Jadi amat dituntut kita ni pun seboleh-bolehnya, mana yang kita ni mampu dan mudah-mudahan kita mampu untuk mengerjakan apa yang dipesan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan mengenai dengan fadilat sembahyang sunat duha, memang banyak hadis yang menceritakan ataupun meriwayatkan mengenai dengan fadilat keistimewaan sembahyang sunat duha ni. Antaranya hadis daripada Abu Zar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya setiap sendi di tubuhmu adalah merupakan sedekah, dan setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid itu juga adalah sedekah, setiap tahlil itu sedekah, dan setiap takbir itu adalah sedekah. Ajarkanlah pada perkara kebaikan ataupun kebajikan. Ajakan kepada perkara kebajikan adalah sedekah, dan cegahan daripada kemungkaran adalah juga sebagai sedekah. Semua itu adalah memadai dengan hanya melakukan 2 rakaat sembahyang sunat duha. Kalau tadi banyaklah dalam hadis itu, tasbih sedekah, tahlil sedekah, berbuat baik sedekah, mencegah kemungkaran sedekah, tapi semua sekali itunya memadailah termasuk di dalamnya dengan mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat. Ya. Ringan sedikit. Kalau tadi bertimbun segala tasbih, segala sendi, segala apa, tapi 2 rakaat saja alhamdulillah memadai. Sudah memadai. Dan hadis yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dalam setiap tubuh manusia ada 360 sendi. Maka hendaklah dia bersedekah pada setiap sendi-sendinya itu. Maka berkata, mereka pun berkata, siapakah yang berdaya melakukan, wahai Nabi Allah? Rasulullah menjawab, dengan menimbus kahak yang berada di kawasan masjid dan dengan menjauhkan duri di jalanan. Jika kamu tidak menjumpai perkara itu, maka memadailah bersembahyang duha 2 rakaat. Lagi sekali, mengenai dengan fadilat keistimewaan sembahyang sunat duha,
di antara perkara-perkara yang amat dituntut kalau bersedekah dan terdapatnya. Lepas satu mengambil macam segala kotoran-kotoran yang ada di masjid pun ada. Mungkin alhamdulillah bersih sudah di masjid Brunei ini. Ada buruhnya sudah, ada ada volunteernya sudah. Lihat, tidak ada pagi-pagi ini, tidak ada yang kotor. Bah, sembahyang sunat duha itu saja. Tapi two in one bagus juga. Bersih juga sembahyang sunat duha, lagi baiklah. Dan hadis yang ketiga mengenai dengan fadilat keistimewaan sembahyang sunat duha ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza ala syuf'atid duha, ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla dhabadil bahri." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Barang siapa yang melazimkan dua rakaat sembahyang sunat duha, maka diampuni dosanya meskipun banyaknya seperti buih di lautan. Ini juga merupakan kelebihan keistimewaan. Dan ini satu hadis yang masyhur ataupun kita ni satu galakan yang kadang-kadang kita ni sendiri menginginkannya. Apabila dikaitkan sembahyang sunat duha menolak kepapaan, kunci pintu rezeki. Wah, kalau sudah kunci pintu rezeki itu, luas rezeki itu, suka tak kita ni itu, nyaman tati itu. Apatah lagi kalau kena sabut, cepat kayanya. Apa tu nya? Wah, syok tu. Disabar tu. Nyaman rasanya tu, bah. Rupa-rupanya antaranya bukannya mencari usin apa, tapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Adam arka'ali arba'aka'atin min awwalin nahar akfika akhiruhu." Hadis surat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. "Hai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal siang, nescaya aku cukupkan yakni keperluan-keperluan engkau sehingga ke akhirnya." Ini antara yang dimaksudkan itu antaranya adalah sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha sebenarnya waktu mengerjakannya bermula ketika matahari naik pada kadar satu galah di waktu pagi dan berakhir dengan tergelincirnya matahari. Kadar satu galah itu ketika matahari sedang naik kira-kira 7 hasta pada pandangan mata. Yang paling simpelnya terlihat kalendarlah. Khususnya kalendar yang ada menyediakan takwim hijrah, takwim hijrah yang ada waktu-waktu sembahyang syuruk, isyraq. Selap biasanya sekitar masa ini awal sudah sekitar sekitar macam 6.10 lebih kuranglah. Dan setelah itu sebelum pukul 7 telah pun bermula sembahyang sunat duha sampailah sebelum masuk waktu zuhur. Dan waktu yang afdalnya di antara kedua-dua itu adalah lingkungan di antara waktu subuh dengan waktu zuhur itu sekitar 9.30 ke pukul 10 itu. Yang afdal maksudnya waktu yang benar-benar dituntut yang afdal lah. Jika kita ni mampu, tapi kalau bertambung di antara waktu afdal dengan kesibukan, takut kita ni kan mengejar maksudnya waktu afdal 9.30 ataupun pukul 10. Sedangkan pukul 9.30 pukul 10 aku sibuk kerja. Jadi pukul 7 sampatku ni sembahyang sunat duha. Kerjakanlah sembahyang sunat duha tu pada waktu pukul 7 tu. Daripada indah-indah terkerjakan waktu pukul 10 hanya semata-mata beralasan menunggu-nunggu pukul 10 tu kan ujung-ujung dah tersembahyang kan. Begitulah juga apabila bertembung di antara afdal waktu dengan tempat sembahyang iaitu di masjid, walaupun di masjid itu waktu yang afdal, tapi dalam cerita mengenai dengan afdal sembahyang sunat duha ni, afdal waktu itu lebih dituntut daripada afdal tempat itu. Kalau boleh, jika mampu seorang itu mengerjakan pada waktu yang afdal sembahyang sunat duha macam pukul 9.30 ke pukul 10 itu. Jika indah pun kalau ia berada pukul 7 ataupun 7.30 di masjid pun sembahyang tah daripada yang dah sembahyang juga. Jadi itu antara alasan-alasan seperti yang disebutkan dalam pandangan para ulama kita lah dalam mazhab Asy-Syafi'i khususnya. Dan bilangan rakaat sembahyang sunat duha menurut Imam Ibn Hajar Al-Haitami, bilangan rakaat yang maksimum bagi sembahyang sunat duha 12 rakaat. Ininya tu dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Kitab Ar-Radah. Walaupun dalam kitab Majmu' beliau mengatakan 8 adalah rakaat yang terbanyak, tapi mengikut Said Bakri dalam kitabnya I'anatut Talibin, satu lagi dalam kitab yang masyhur dalam kitab I'anatut Talibin, pendapat Imam Ibn Hajar itunya adalah pendapatnya yang muktamad. Artinya 2 rakaat paling ringan dan maksimumnya paling banyaknya adalah 4 rakaat. Tapi adnal kamal yang seakan-akan sempurna, maksudnya sempurna, sekadar sempurna
adalah 4 rakaat. Sebab itu dalam hadis yang di awal tadi kan, memadailah dengan 4 rakaatnya untuk menjadikan seorang itu mudah-mudahan dicukupi segala keperluannya sehingga pada akhirnya. Dan ada satu kelebihan hadis baginda Rasulullah yang cukup cantik untuk kita renungi bersama. Jika engkau mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat, engkau tidak akan ditulis dalam kalangan orang-orang yang lalai daripada mengingati Allah. Itulah tu konsep tu. Kerana waktu yang macam mana ni, kadang-kadang manusia lalai lah. Sebab jauh kan, di antara subuh dengan waktu zuhur, kalau hari biasa lah, selain daripada hari Jumaat, lebih kurang sekitar 6 jam ataupun lebih lagi sedikit. 7 jam lah. Anggaran 7 jam. Jadi 7 jam tu, bahapa kita ni? Kalau tidak ada mengerjakan sembahyang sunat duha, tidak ada sunat-sunat yang lain. Jadi macam jauh rasanya. Untuk kan mengingati Allah semula pada waktu zuhur itu terlampau batah bang. Sebab itu ada perantaraannya tu untung. Kalau 2 rakaat sajanya, berarti orang itu tidak lalai daripada mengingati Allah. Dan setelah itu jika engkau menunaikannya 4 rakaat, engkau akan ditulis daripada kalangan orang-orang yang muhsinin, orang-orang sering melakukan kebaikan. Makin tinggi lagi itu. Ya, makin banyak kita ni sembahyang, makin tinggi darjatnya. Dan jika engkau menunaikannya 6 rakaat, engkau akan ditulis daripada kalangan orang-orang yang taat mengerjakan ibadah. Dan jika engkau menunaikannya 8 rakaat, engkau akan ditulis daripada kalangan orang-orang yang berjaya. Dan jikalau engkau menunaikannya 10 rakaat, tidak ditulis bagimu pada hari itu walau 1 dosa sekalipun. Dan jika engkau menunaikannya 12 rakaat, Allah akan membina bagimu sebuah rumah di dalam syurga. Jadi memang banyaklah kelebihan-kelebihan keistimewaan bagi orang yang mengerjakan sembahyang sunat duha ni. Jadi kena tu, apa tunggu lagi ya? Jangan lalai-lalai. Tunaikanlah sembahyang sunat duha tu. Dan sekiranya lah, andai kata temis dia, kelupahan dia, disebabkan perkara-perkara yang tidak disengajakan kah, apakah ia masih boleh diqada. Sama seperti sembahyang fardu yang lain. Tapi sembahyang fardu berdosalah. Sebab ia mesti tunai. Kalau yang ani, ia tidak berdosa, tapi rugilah. Kerana yang dituntut adalah berterusan tanpa mengqadanya pada tiap-tiap hari. Dan sekarang ini pun, jika kita ini tidak ada kesibukan kepada order penonton muslimin muslimat yang diwaktu yang sesuai, pun boleh sembahyang sunat duha selepas saya berceramah ini. Ataupun sebelum ini pun boleh. Dan Ustaz ya, apa pula mengenai dengan niat sembahyang sunat duha ini dan juga antara surah-surah yang sesuai digunakan Ustaz? Ringkasnya, sembahyang sunat duha ini ia punya lafaz niatnya pun simple saja, tidak ada panjang. Usalli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja ku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun boleh juga tunai kerana Allah Ta'ala. Dan mengenai dengan surah yang sunat dibaca, menurut Imam Ibn Hajar Al-Haitami, sunat membaca surah Asy-Syams dan surah Ad-Duha selepas surah Al-Fatihah. Kalau sekiranya kita ni dah hafal, kelazimannya boleh diganti dengan rakaat yang pertama selepas surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, dan setelah itu rakaat yang kedua setelah surah Al-Fatihah, suratul Ikhlas, iaitu qul huwallahu ahad. Tapi kalau dikerjakan lebih daripada 2 rakaat, artinya 2 rakaat yang pertama surah Ad-Duha rakaat pertama, surah Asy-Syams rakaat yang pertama, surah Ad-Duha pada rakaat yang kedua, dan setelah itu pada rakaat yang seterusnya boleh berulang-ulang surah Al-Kafirun dengan qul huwallahu ahad. Kalau anda hafal juga, balik-baliklah qul huwal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Artinya berulang-ulang. Kalau sekiranya Ustaz seperti yang katakan tadi, boleh melebihi daripada 2 rakaat tu, adakah selepas 2 rakaat tu kita salam dan ulang lagi balik semula? Yang afdalnya seperti mana kelazimannya untuk mengambil pahala yang banyak juga, sebab itu yang afdalnya dituntut 2 rakaat. 2 rakaat dalam 1 salam. 1 salam. 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Sebab itu ada konsep tadi itu berbalik-balik kuliah kafirun dengan puluh wabah. Ataupun yang 2 rakaat yang pertama surah Asy-Syams,
rakaat yang kedua surah Ad-Duha, lepas itu rakaat ketiga maksudnya sembahyang baru, Al-Kafirun Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas, dua rakaat yang baru-baru lagi. Tapi kalau dikerjakan secara terus-menerus, maksudnya empat rakaat satu salam, sama seperti sembahyang sunat biasa ataupun sembahyang fardu biasa. Dua rakaat saja yang disunatkan adanya surah, dan dua rakaat yang selebihnya tidak ada disunatkan. Artinya tidak payah. Alhamdulillah, memandangkan masa kita begitu terhad, Ustaz. Jadi diucapkan terima kasih, Ustaz, kerana dapat sudi berkongsikan kepada kita mengenai dengan kelebihan sembahyang sunat duha bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Jufri bin Haji Hidup. InsyaAllah, Ustaz, di lain keluaran kita akan bersama kembali. Mungkin akan bertanya lebih lanjut lagi mengenai dengan sembahyang sunat duha ataupun juga sembahyang sunat rawatib yang lainnya, untuk dikongsikan kepada penonton kita. Terima kasih, Ustaz.